Timnas Amin merespons pernyataan anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris. Di mana, Hotman sebut gugatan yang dilayangkan Amin ke MK sebagai permohonan cengeng. Jubir Timnas Amin, Iwan Tarigan lalu menjelaskan soal dugaan pelanggaran pihaknya ke MK. Ia sebut dugaan pelanggaran diajukan dari Amin mengenai proses pilpres sejak di MK. Lalu penggunaan PJ kepala daerah, aparat hukum hingga penyalahgunaan bansos. Sehingga, menurutnya, tak tepat apa yang disampaikan Hotman soal gugatan super cengeng. Ia yakin, dengan dukungan bukti dan data kecurangan akan buat kubu Prabowo Gibran ketakutan. Hotman Paris akan kami buat menangis, kata Iwan Tarigan, Senin, 26 Maret 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.